dalam dalam deh. Kalau kita tuh di instansi itu, instansi. Kalau instansi itu dia ambil ketiga ambil nak buat lembaga adam ni, kalau orang tu tak faham sampai ke situ, apa dah lah. Ambil masuk dia adam boleh jadi, boleh hidup, boleh tukar jadi rupa yang hak bawa masuk. Ha. Tak kena instan tu, macam mana nak buat? Masuk air tu baru boleh jadi masuk adam tu. Instansi ni, instansi riwana siru tu. Rupa-rupa dia tu. Dia pergi yang rupa-rupa tu baru boleh. Itu dia kata mahalnya instansi. Sebab itulah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, nama Allah. Siapa baca pun dengan nama Allah. Tak baca dengan kasar, baca dengan halus pun, dia. Bukan sama dia. Cuma kita rohaniah ni nak kamer tu dengan dia tu. Itu yang berpuluh tahun orang cari tu. Sebab dia tahu masih suka. Siapa tahu itu masih suka. Bayang nak kamer tu, nak sesuaikan Rasulullah sana dengan hak ada di sini. Tiga hari ni nak bagi sesuai, dia payah. Nak wujudkan yang tujuh di sana dengan yang tujuh di sini. Walaupun daripada dia tujuh sifat mani, pecahan dia, pecahan dia bank keluaran daripada dia. Keluaran daripada dia. Kita ni khabar kita keluaran nacing. Tidak, mana ketuk daripada note tu juga. Yang Wahabi duk marah isu capar tu lah. Yang Ustaz Ruzaini letak capar dekat surau dia tu, kecoh. Capar bagi dia suruh. Dia kata sembah, sembah capar tu pula. Supi Allah. Bagaimana Allah, apaan Allah tu makna boleh wujud supi Allah. Apaan bermacam-macam apaan. Itu dia punya supi Allah. Tengok ya, pada tu. Tapi supi Allah yang bermacam-macam ni, apaan ada di situ? Sebab dia jadi macam-macam. Zatullah, siapa dia, sifat Allah, sifat dia, sifat Allah, siapa dia. Ya, apaan Allah, siapa dia. Concentrate, wajib. Misi ke situ, tak boleh pergi ke mana dah. Macam Azmah Allah, dia kata sir. Sir. Takkan kita tahu nak pergi sir, nak pergi tubuh kasar lagi. Pergi yang tubuh halus. Pergi tubuh halus. Kalau tubuh kasar, sangkut di Adam tu. Dia sangkut di tulang kering je. Sangkut di jasad tu. Nak ambil halus tu, nak ambil orang kata laksana seperti. Macam sanak tu tak? Macam lampu pitik suluh demi tembus belah sana. Itu yang payah. Transparent. Tembus. Ada cermin. Tapi lampu tu tembus. Sir ni dia boleh halus lagi sampai. Dia boleh masuk. Sirullah, sirullah. Rahsia Allah. Kalau dia tak boleh masuk, kan dia buat tulang. Nak buat tulang tak boleh. Macam kita kata, yang batin nyata di zahir tu mana maksud itu kan? Yang batin nyata di zahir. Jadi nyata di mana? Ada tak di bulu rumah kita tu batin situ? Yang kata meliputi tu. Bulu rumah kita ada tak batin di situ? Kalau tak ada bulu rumah batin itu, tak tumbuh bulu rumah tu. Betul, hidup tu. Si batin kita. Si hidup. Zahirnya kita. Kuku macam mana panjang? Panjang. Tak macam kita kata bulu rumah tu boleh tumbuh. Kita pegang
rupanya terzahirnya batin itu. Tapi boleh pegang. Tapi pegang pun tak dekat juga. Sebab dia tu zahir gitu. Tumbuh rambut. Rambut boleh panjang? Rambut boleh panjang. Macam mana dia panjang? Ya, kita cari yang batin, cari di dalam. Tak larat. Tak larat. Tapi kalau kita cari dalam rambut, batin macam mana, macam mana, macam mana. Wah, rupanya aku tak patut nak konsentrasi sampai ke dalam. Teruk sangatnya bahan. Ini pun ada juga sekeliling diri. Muhammad lah yang jelasnya. Oi, Muhammad ni nama bagi Muhammad dia. Dengan nama Allah. Muhammad bagi dirinya, nama diri itu Allah yang bagi. Keluar daripada Rasulullah. Betulnya. Pegang elok bagi comel lah. Tu. Yang zahir ada batin. Betul. Takkan so, maaf zahir saja, batin tak maaf. Batin tak ada, macam mana boleh tumbuh. Kalau zahir saja mayat. Mayat. Kacau. Hayat kalau kita kata hayat tu hidup. Tak cukup. Ilmu mesti tahu punya. Ilmu. Cara menumbuh, nak bubuh apa di rambut tu apa semua. Ilmu kodrat apa ada boleh menumbuh naikkan apa. Itu cara kita tunjukkan. Sebagai radahnya sampai ke penglihatannya, pendengarannya semua sekali. Tengok kamu macam tu tapi jangan berpasal. Semua ada. Semua ada. Cukup kan dia tu? Cukup. Kalau tak ada tahu, tak ada pengetahuan macam mana dia tumbuh. Nak buat tak budi. Kita kata memang tak logik kita ikut lah. Bukan calang. Bukan calang. Tengok hak mudah tengah tu, kita boleh ronyi-ronyi tu kan. Tapi nak buat muka senang. Selain rambut tu, dia kata leksi, dia umpama seperti ekor nyamuk pun. Kalau kita tak baca, adik kita pun kita tak larat nak tu. Nak hitung? Nak hitung. Cukur kepala letak je tu, hitung. Bukan suruh hitung selesai, hitung apa ke benda tu. Buat keluar satu-satu. Buat keluar satu. Innalillah waktu mana tu? Innalillah tu. Keluar mati, innalillah yang zahir. Dizahirkan. Macam mana kita nak keluarkan? Nak balik kepada tempat dia. Macam orang kata, kemudian ayam. Kita nak hantar ke mana? Hak mana nak hantar ya? Lepas tu berak. Sudah. Dua orang tu. Dua orang mungkin. Dan lain sekali, yang hak itu nak hantar ke mana? Yang duduk di ayam tu nak hantar ke mana? Kita pun nak hantar lah. Dia pun innalillah juga kan? Innalillah. Innalillah dia. Dari Allah. Cuma kelebihan di manusia. Manusia lah lebih. Sebab dia komplit. Dia pasang dia tu. Barang dia tu. Barang. Itu kami mana diri juga. Sebab innalillah juga. Innalillah. Innalillah. Tapi siapa boleh duduk dalam innalillah, dikurniakan pula kelebihan. Kemahalan. Dah duduk dalam tu, kurniaan pula. Tengok tajuk. Kalau innalillah ditajukkan kepada hayat, orang tu tak mudah. Kalau ditajukkan kepada ilmu, pandai tunggu. Kalau ditajukkan kepada kodrat. Tengok di kontak ke mana? Tengok. Tengok dia punya saluran dia tu. Saluran. Tapi kalau kadang-kadang saluran tu berubah. Berubah. Degree dia. Kadang-kadang pasang surut kan? Dia kata saya nak dia kata itu pasang surut. Ada masih iman itu. Naik. Logo betul tu. Duduk dalam kodrat sampai berapa minit? Sampai jadi sampai 700 ni semua yang wajib. Payah itu tak mudah lah. Maknanya tak reti penat lah tu. Dia pasal dia duduk istiqamah dengan kodrat tu. Kodrat. Kalau istiqamah dengan ilmu tak ada cakap lah. Berhenti ke mulut tak ada nak. Maknanya ilmu dia turun macam air terjun. Mulut tak ada nak sebab mulut ni satu benda ni saja. Yang ini macam hujan. Lebih daripada hujan lagi. Teguh. Derek. Tak ada nak cakap macam mana. Cuma kita kata orang dapat duit banyak ya. Allah nak ambil hak mana ni. Tak ada nak kira dah. Kau mana dan je. Kau pun yang tengah tu ambil hak penting-penting. Tak ambil apa sorang ya. Ambil onok besar. Tapi nak menurun kepada tahap zahir mati, kepada tahap zahir hidup.
ha. Itulah yang kata susah tu. Nak kembali pada yang hidup tu. Zahir mati, ha. Nak kembali kepada zahir hidup, ha. Itu bahasa tu orang tak cakap, hmm. Mana zahir hidup ni? Orang tak cakap dengan kita, hmm. Aku belajar berapa tahun? Dah puluh-puluh tahun zahir hidup tak, tak, orang tak pernah. Dia dah pun Afalullah, Afalullah. Itu cakap, ha. Kita tak mahu macam tu. Istiqamah tak boleh, ha, itu tu, ha. Sebut saja itu. Sebut tu Afalullah ini Afalullah. Tapi yang pada kita, ha. Zahir hidup tu mana? Macam mana kita nak adjust daripada zahir mati, hmm. Masuk kepada zahir itu, hmm. Kontak dengan barang dia, ah, nak, nak kontak ni. Adakah nak pakai ilmu rasa tu? Ada pakai ilmu apa ke, hmm. Misi dia kena cerita. Dia jangan cerita orang kata setakat tahu saja. Cakap lah Pak Ilu Allah, lah Pak Ilu. Tiada berkelakuan. Hanya Allah. Afa'alullah. Buat pokok, buat itu, buat ini. Habis Abang Allah mana ni? Sesat-sesatnya mana kita tidak kira hak kita, kita pergi kira hak hak orang lain. Hak orang lain itu ada kiblat dia sendiri. Oh, ni kiblat sendiri. Yang hak kita buah mana, ha. Kita kiblat kita, ha. Kita yang zahir kita tak jumpa, ha. Zahir dua yang berkembang ni pun tak jumpa, ha. Batin dua pun tak jumpa, ha. Batin kasar, batin halus. Zahir kasar, zahir, ha. Batin tersembunyi dengan batin betul tak, ha. Jumpa zahir-zahir yang tersembunyi. Apa ni? Zahir tersembunyi macam lipa jantung tu lah. Haa, zahir. Itu zahir yang nyata. Ha. Zahir yang tersembunyi. Yang duduk dalam tu. Haa, duduk dalam tu. Jadi dia kata tengok bulu rumah. Ada zahir ni, bulu rumah tu lah. Tapi batinnya. Batin. Batin zahir tu di mana maksud itu? Kalau kita cari, dia jadi macam kita lah. Ha, betul. Pergi suruh cermin haji apa tak apa, serupa, hmm. Lah. Bukan rupa lain, rupa tu. Rupa tu. Ha, dalam rupa tu ni serupa apa mana pula. Ha, ha. Itulah di situ lah. Kalau kita, ini sepatutnya. Jangan. Dunia tak ada apa-apa bagi aku. Yang baru betul. Dunia ni. Itulah kholik. Ha. Dia itulah kholik. Ha, dia lah makna. Aku tiup sebahagian. Dia bukan banyak untuk individu nak balik nanti takut sesat. Untuk mengenal. Tak kenal tu. Tak boleh balik. Tak boleh balik. Tak boleh balik. Kenal hak tu, kenal semayang, kenal puasa, kenal Quran, kenal semua sekali apa yang ada di dia tu. Barang ada duduk dia. Barang yang dia ada. Si zahir ini bawa apa? Bawa Quran. Mana Quran pada zahir tu? Itulah. Kitab tu. Jadi katakan kitab. Quran lah. Quran. Quran kalau Allah mana dia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Quran. Dan Ramadan. Puasa tu mana dia. Break tu break. 1 sampai 30. Quran tu mana dia pula. 130 tu huruf jayah. Jayah. 666 tu di mana pula. Batin dia. Yang zahir boleh tulis lah, tapi yang penting yang tak buruk tak bersuara. Tak buruk tak bersuara, tapi ada budak mengatakan tu, ada di hijaiyah tu, kalau tak ada di situ macam mana? Tengok macam kita ini hijaiyah alif ya iya, alif ta itu, kenapa tukar kot tu nu pusing balik kot ni emisi jadi cakap, boleh bercakap pada 30 30 je 30 duk pusing yang tu je, duk pusing hari. Hebatnya dia punya. Tu umur penghuni dan syurga tu dah 30. Umur penghuni dan syurga 30-an. Sampailah kuasa apa semua macam mana kuasa tu ditahan. Boleh menahan. Break. Guna huruf jayah ni. Boleh menahan. Oh, yang kata ini hebat tu ni. Oh, batinan boleh semua boleh. Mana tak bolehnya. Dia barang tahu dia. Benda tu naik. Bapa dia tak tahunya. Sebab jayah ni dia boleh tahu benda naik. Huruf ya alif dengan ya keluar. Kita ramai pun cepat-cepat. Alif ta itu, itu dah naik ni. Ambil lah pasal nak guna. Tapi kalau rapu-rapu alif ta itu tu semata. Tak boleh kenal dia bila-bila. Nun pasin nafas. Kenapa pula jadi gitu? Kalau dia naik di nafas, ke mana nak ni? Nak
ambil belakang kita ya. Zamil ambil zahir nak ambil batin tu. Daripada zahir nafas kepada batin nafas. Itu kalau kita cakap orang ada gitu. Pasal, pasal dia tak menyelam. Ha, pasal dia tak sendiri. Padahal benda tu ada pada dia. Ada zahir ada. Tapi dia dia pandang sebelah mata. Ha, pandang. Padahal duk guna hari-hari. Ha, ha. Itu kata kalau kepatian tu eh, kayu sungguh. Kita ni bertumpang kayu. Ha, no. Tumpang yang maha kaya. Ha, tumpang maha kaya. Kita bercakap di dalam maha kaya. Maha kaya yang boleh kita kaya. Ha. Ada rasa kaya ni hak dia. Akulah yang menjaga manusia. Ha. Aku menjaga manusia. Akulah pergi makan manusia. Amin ni takut sangat. Allah ada. Kalau dia tak keluar makanan tengah mampu. Mampus tu kan. Tapi aku yang menjaga. Aku segala-galanya. Dia yang mengajar Adam. Dia yang dia mengajar yang baby. Kalau mengajar Adam tu, ni apa lagi? Bagi Adam tu apa dia sebenarnya? Kalau rukun tu tak ada pada Adam. Rukun Islam, rukun imam. Rukun keselamatan. Rukun percaya. Rukun percaya. Dia kata rukun percaya ni kalau kita berhati macam tiba-tiba percaya. Nak cari batin kan, itu buat batin ni kan. Percaya. Mahmat pergi cari. Percaya. Mahmat. Rukun batin tu. Quran. Batin juga. Mahmat. Batin juga. Eh macam mana jadi? Rukun iman ni rukun batin. Bukan rukun zahir. Rukun batin. Tapi bila Muhammad tu dipasang kepada rukun zahir. Nyata Muhammad tu. Batin duduk di rukun iman. Zahir tu. Yang selamat. Kena balik dengan si selamat tu lah. Dengan selamat ya Pak Tauri. Sebab itu di acuan dia gitu. Dia patang bang. Kalau balik dengan utung. Utung yang apa api tu habis. Ha, kalau kita balik. Balik untung duk kira untung baik untung jahat. Untung baik untung jahat. Ha, berkait lah. Sebab di 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 Muhammad ada untung baik untung jahat siap. Ha, komplit lah. Ha, komplit. Ada untung lalu, untung lalu pun ada. Ha. Sudah begitu pilih satu-satu. Buat apa? Pilih bismillah tu bagi elok. Kasih sayang. Kasih sayang. Ha. Ada belaka. Nak pergi ke mana pun boleh. Cuma zahir nak masuk dalam batin. Itulah yang musak sangat. Kenal ilmu apa? Ilmu rasa bagi elok. Ha. Baru boleh masuk. Kalau ilmu rasa tak ambil kira, payahlah. Dah kita nak pakai apa lagi? Yalah. Jalan tak ada. Kalau tak ada rasa, benda apa pun tak sedap. Tak ada. Macam kita kata, itu jalan. Kena pergi ke lengan ni, nak pergi ke lengan tu mesti kena rasa. Ha. Buang air tu, nak pergi ke jalan. Tak ada apa. Sentuk ceret panah pun tak rasa apa. Tak ada apa, tak ada makna tu. Sampai apa melecur kulit pun tak rasa apa. Rosak. Patah tiga. Pakai. Dia orang muzakarah macam mana? Bak tengok putusan pun tak tetap. Kejap A, kejap B. Jadi kalau dia mahu ini, la fa'ilillallah, okey, kita buka bab fa'il. La ismu ilallah, buka bab ismu. Dia kena pergi. La sifat ilallah, buka bab sifat. Zatu ilallah, bab sir. Bab sirullah. Bab rahsia. Bab rahsia. Mana datang yang empat ni? Tak apa, kita cerita ada sana. Dia tak apa Allah. Kalau buat Allah Ta'ala segala-galanya. Inna Allah ala kudus. Apa dia begitu gitu. Oh, kita nampak Allah. So, asma' pula. Macam-macam. Nama-nama. Oh, benar-benar. Nama dia seketak-ketak alam. Seketak alam. Lagi dah tu. Kalau nama dia tak ada. Tanah tak boleh melekat. Lekat tak boleh. Angin pun tak boleh melekat. Jadi Pak Nasir tu tak boleh melekat semua. Tak. Nama dia tak ada. Muhammad tu Mi Hamidah tu. Ha, Mi Hamidah tak bentuk ada. Bentuk dia tu lah Muhammad. Ha. Asma dia. Kalau ada buat itu, baru. Itu lewat kutul Adam Surah tu Muhammad. Ha. Kujadikan Datuk Atta Rumpur Muhammad. Datuk Atta Rumpur Muhammad.
Muhammad tu berdoa, inna lillah. Ha. Balik ah. Balik. Jadi balik Muhammad mana pula? Ha. Jadi kata asal daripada siapa tu? Ha. Kamu boleh tahu Muhammad tu nama bagi itu. Ha. Jadi orang kata Muhammad nama Allah. Muhammad dengan nama Allah. Ha. Muhammad si. Nama aku dalam perut aku lah. Ha. Mana dia duduk aku ada belaka ni. Ha. Aku dah muda ni. Balik ke aku lah tapak dia sirih pulang ke ganggang lah maksud dia. Balik asal lah. Balik asal. Tapi kalau balik asal macam mana yang kadang-kadang balik asal kalau tak ada tu kotor ke tak tu boleh balik ke situ. Dalam hutang ni takkan dia apa-apa takkan dia ada fikir tu pun nak gudang tu dulu dia besar mana ni boleh masuk balik-balik dalam gudang balik tempat asal. Ha, dia jenis kontai aku ni dia tak bisa dari Allah kita datang ke Allah. Ha. Tapi nak ingat roh kita tu nak ingat jangan sampai tak ada langsung tak boleh. Ha. Kalau tak ada langsung tak ada langsung siapa yang nak ikut balik? Siapa pula? Siapa yang nak kami? Siapa yang nak kami? Kami-kami. Jadi merapu itu je. Ha. Tak ada apa. Jadi kosong. Jadi kalau nanti dia saja. Dia saja buat apa? Buat dijadikan apa? Makhluk. Tunggu anggota nak buat apa? Nak suruh kita ikut peraturan tu. Nak suruh kita ikut peraturan tu. Cari amat-amat tu. Ha. Kalau buat lain tu, turun aja jadi apa jadi. Tak kisah. Buah-buah. Jadi tak suruh. Eh, bengkok dahan gini-gini. Tak ada. Tapi kita dia suruh. Suruh ikut. Ikut berat. Kata gitu. Adik kata gitu. Adik kata gitu. Apa pula itu jadi gitu. Yang buat tu tak kenal. Yang kita kenal. Lepas tu dia tak ada amanah dah. Ha, tak ada buat. Lepas tu dia kerja. Ikut saja. Dia tidak ada dosa begini. Tidak diperhitungkan, tidak dihisap. Tidak dihisap, tanpa hisap buat tu. Tapi balik sana pun tanpa hisap juga. Kelebihan tu, ada yang tempat ikut ni, hanya kelebihan dia. Yang anu tak anu tubuhnya. Yang ni ada kelebihan buat lagi. Sebab letak barang dia. Oh, barang mahal ada lagi satu. Yang kena patuh, kena sampai. Tak boleh tu? Tak boleh tu, kena sampai. Ha, tu dia pergi sana nanti dia akan tambah degree dia tinggi. Dia kena boleh kena bercerita bab ni ah. Ha. Bab ripah. Sunat. Ayu balakalah apa penyuai tu buat. Yang di pokok kayu tu. Dia tak boleh pergi sampai ke cerita hal profesor. Tapi kita kita bukan hak dia. Kita ni boleh pergi sampai ke profesor. Ha, betul. Cuba tahu. Boleh tahu. Pengkaji. Oh, boleh pengkaji. Boleh tahu belakang. Dah boleh tahu. Dia tahu, kita pun tahu. Dia boleh tahu. Guna barang dia juga. Barang dia juga. Tapi kalau balik tak sama, bukan hak dia tu. Mengaku kita bukan hak dia. Kita, kita, dia, dia. Ha. Jadi, apa? Jadi mubarakah pula. Oh, mubarakah. Naik kuda, kuda dia. Kita duduk atas kuda. Kita kata kuda kita. Pada kuda dia. Kuda kono. Kita kata itu bukan dia, kita yang kono. Apapun. Sedangkan yang tujuh tu pun dah sort dah. Tujuh sebab mana? Sebab mana kaya tu? Ayat tu nak kono kau mana? Ilmu tu kono kau mana? Dia bagi kono sangat gitu dulu kan? Memudahkan. Tapi kalau ambil persifat nama Asma Husna lagi banyak kau. Kalau 3,000 lagi banyak kau nak. Tapi dia yang kau nak, yang kita kau nak. Rupanya sebab 20 tu ilmu yang dia bersambung Asma Husna. Oh, kan? Bersambung. Asma Husna pula bersambung dengan yang 3,000 kan? Ah, 3,000. 3,000 tak tahu banyak mana lagi lah gudang tersembunyi tu kita pun tak tahu, tak faham. Langsung orang tak boleh fikir buat dia. 3,000 tu yang pada kita. Ha, ha. Untuk sambungan. Ha. Itu kalau kita ambil di segi bab kasih sayang.
jadi dia tadi jadi teman-temannya dia datang benda tu pelik lah. Dia datang kasih sayang pelik lah. Punya apa bergulung mari kasih sayang dia pun pelik lah. Tapi tak yang iblis masuk dalam Adam untuk cari benda tu. Pening iblis tu mendapuk kasih sayang. Rahmat Rahim. Sehingga Rahmat Rahim itu siapa duduk dalam tu? Oh, jangan lupa. Last kali Hindu buat patung. Rupanya dalam kitab Hindu ada cerita bab Muhammad. Tapi dia orang tak ikut juga. Dia buat macam ahli sufi lah. Style ahli sufi tu betul. Tapi kalau dia lukis dia pelik-pelik. Buhi orang pun pelik jadi. Ya. Jadi merubah rupa asal. Merubah asal ni. Dan merapu tu. Jadi benda lain pula. Jadi benda lain. Tapi sama Farisi. Ayah dia ni orang ahli Nasrani. Dalam kita apa Injil tu dia ada bab Muhammad. Ayah dia gam. Dia tutup rapat saya pergi baca. Dia kata jangan buka. Dia pesankan sama Farisi jangan buka. Nasrani lah. Nasrani lah. Parsi tu duduk kat Parsi. Lepas ayah dia meninggal tu dia buka. Buka bab Muhammad situ. Lepas tu dia pergi jumpa Rasulullah. Tengah jalan tu dia kena culik, kena kidnap. Jadi jadi hamba abdi. Jadi dia bawa buah kurma. Buah kurma kering apa. Dia sua ke Rasulullah. Dia kata ni saya sedekah pada Rasulullah. Rasulullah apa ambil bagi sahabat. Lepas tu dia tak duduk lama lah. Lepas tu hari kedua tu dia pergi lagi dia bawa kurma basah. Kurma grade A lah. Bagi Rasulullah. Ni hadiah daripada saya. Hadiah Rasulullah ambil makan. Lepas tu Rasulullah pun bagi ke sahabat. Sebab dia nak test. Sebab dalam yang ayah dia gam tu. Arwah ayah dia gam. Bak Muhammad tu. Dia kata Nabi akhir zaman ni. Kalau orang bagi sedekah dia tak makan. Dia tak makan sedekah orang. Jadi kalau orang hadiah dia baru dia makan. Dia test yang tu. Oh dia tu betul ni. Betul dalam kitab dia tu. Kitab Injil dia tu cerita. Dari situ lah dia kata. Dia betul. Dia berimam tu lah. Selain rupa-rupa fizikal tu, dia test benda tu. Lepas tu Rasulullah pula bebaskan dia. Tanam pohon kurma. 100 batang. 99 jadi. Satu kurma tak jadi. Pokok kurma. Tak berbuah. Lepas tu Rasulullah tanya, siapa yang tanam ni? Rupanya saya nak umar. Rasulullah kata, batuk tak jadi. Kau tanam. Dia tanah, tangan dia panas. Umar kan? Dia jenis baking itu. Bunuh awal lagi ya. Bunuh benih. Dia maknanya ada al-mumik lebih itu kan. Jadi Rasul kata, marilah benih lain dia tanam. Tanah tu cepat tumbuh sekali yang mujizat. Barulah bebas. Dah bayar dah, bayar mahal. Lepas tu syarat dia pula kena tanam. Ladang tu kena ada 100 pohon tu kurma nak bebaskan Salman Farisi. Baru boleh bebas. Daripada Parsi sana mari datang. Itu siapa sekarang. Mana lah orang. Banyak yang bongkar eh. Yang mana parti-parti pun dah mula. Mari kita dulu sembunyi banyak. Dalam Injil tu Injil asal tu. Dalam Merak dekat Vatican City tu. Yang tu nombor satu, padri nombor satu, simpan. Dia pesan dah kat padri lain, tak boleh baca. Padahal tu ada cerita tentang baginda Rasulullah. Selepas, apa ni tu, Nabi Musa dan Musa kan? Boleh kata keseluruhan. Maknanya, Kristian, bukan Kristian lah. Kitab-kitab lain pun. Kitab-kitab, banyak kata kita ni. Kitab terdahulu. Dahulu ni, mana ikut Nabi Isa lah ke? Jadi datang Rasulullah ni mana daripada keturunan nabi-nabi ni. Nabi-nabi. Nabi Ismail. Nabi Ibrahim. Mana bukan masuk, mana suruh ikut teruslah. Di situ yang ada hak tu yang kita mana Nabi Isa tak berjumpa lagi dengan orang yang
dia datang ke dia ni. Ha. Okay, dia bagi tahu tu tak habis lah. Ha. Oh, sebab saya tak jumpa dengan orang tu. Orang tu datang ke dia. Khabar apa ni? Nabi Isa ni Tuhan. Ah, tu ha. Kebelak tu. Padahal Nabi Isa tak pernah sebut pun. Tak pernah mengaku pun. Tak pernah mengaku. Dia macam orang pintenah dia lah. Ha, itu asal yang jadi kecoh tu. Pulang Quran balik baru dia orang ramai pakai mati Islam. Seperti Yahudi. Yahudi dia baca Quran. Dia siapa? Tapi tak boleh iman juga. Cuma dia baca tu macam BJ Habibie tu lah. BJ Habibie ni ranking duduk nombor 5. Dia ada 5 orang. Dia ada 4 orang Yahudi. Seorang tu perempuan. 3 orang laki-laki. Kelas engineering kat Jerman. Pelik dia kata. 1 hingga 4 semua Yahudi. Dia belajar macam mana pun tak boleh beat 4 orang. Lepas tu bongkar rahsia. Dia duduk baik dengan geng-geng Yahudi tu, 4 orang tu. Yahudi tu duduk gelap. Dia kata anak tahu rahsia, dia kata. Main sini, aku nak bagi tahu. Dia kata kami pukul 3 pagi mandi. Mandi, pakai bersih-bersih, sembuh perfume, baca Quran. Hai, kau baca Quran? Kan kau ni Yahudi, anti Islam. Dia kata kami percaya Quran. Dia kata, sebab dia baca tu, dia kata sel-sel otak dia ni berhubung. Dia jadi lebih jenius. Tapi dia tak beriman. Sebab dia nak Nabi akhir zaman tu daripada bangsa dia. Lepas tu BJ Habibie pun menangis dia. Dia kata dia sendiri orang Islam pun tak buat macam Yahudi buat, bangun 3 pagi. Yahudi ni dia baca pun dia tak solat subuh. Dia ni solat subuh. Dapatkan dia nombor 1. Lepas tu Yahudi tu tak boleh nak beat dia dah. Kelebihan dia beriman. Dia suruh kita guna vaksin Yahudi ni. Dia ubah habis. Sepatutnya kita makan buah dulu baru makan nasi kan. Dia bagi beritahu kita makan nasi dulu baru makan buah. Sebenarnya bahaya macam tu. Sebenarnya orang Yahudi ni dia ikut sunnah Nabi. Nabi Muhammad. Dia tak suruh kita pakai kambing. Darah tinggi, kolesterol apa semua. Tapi dia pakai kambing. Yahudi. Saya rasa yang apa COVID ni pun dia berguna habatu sauda. Dia orang pun tahu daripada kitab tu juga kan. Dia pun tahu. Cuma dia tak perhati. Sebab Rasulullah ni daripada bangsa Arab, bukan bangsa dia. Itu je. Dan kita tu dia punya perbuatan-perbuatan banyak daripada itu. Banyak daripada Nabi Adam. Jadi dia tak panggil cuti Allah lah. Dia orang dah berbaca juga. Dia orang kaji Quran tu. Kaji. Cuma dia nak lemahkan orang Islam ni macam mana? Tutup masjid, solat jarak. Sekarang ni bukan 1 meter dah malah. Solat jarak. 2 meter. Lagi jauh. Ada masjid sebesar tu. Sebesar 110 tu. Boleh 50 orang je. Dia tu solat Jumaat rapat-rapat dulu. Sampai limpah keluar orang semayang tepi mayang apa atas minyak tar tu. Boleh pula. Sekarang atas mayang minta minyak tar tak boleh. Yang peliknya peraturan merapu berikut. Itu yang kata ni. Kalau kita perhatikan orang yang beragama itu orang yang beratas. Dia pakai ikut je peraturan. Orang yang beratas. Ha. Tapi akal pun tak pakai. Ada akal tak pakai. Pada luas belamak lagi. Tak berakal. Yang buat undang-undang pun tak ikut akal. Agaknya orang duduk atas tu lembu ke macam mana. Kalau tidak ada akal, dia tidak beragama. Dia terhenti. Mana orang tu tak ada. Maknanya rohaniah dia tidak masuk pada tahap itu. Padahal Rasulullah kita dah solat kena rapat jemaah. Sebab apa solat jemaah tu penting? Sebab ada ayung negatif positif tu.
dia akan apabila bersentuhan, dia pergi mari tu, dia balance balik jadi imunisasi tu dari segi sains yang saya belajar macam tu. Tapi yang yang seronok sangat tu, dia kata kalau charge handset masuk current pegang aja masuk dalam tubuh boleh pula, ada pula hak itu sikit-sikit masuk tempat. Tapi tahu orang makna elektrik orang ni dia tak faham, dia tak faham charge elektron negatif positif proton semua ini bila kemas. Jadi tak tahu pada pada manusia ni benda apa. Konten antara sayang dengan sayang, konten antara kekuatan dengan kekuatan, kekuatan makna ni tak ada. Tapi elektrik belajar. Tapi kekuatan dengan kekuatan yang pada diri manusia tak boleh, nak tak boleh nak balance kan. Sebab dia tidak faham. Dia kata apa kalau bersentuhan berjangkit. Dia tak tahu pada tubuh manusia ni ada antibody.